Halo teman-teman, kembali lagi di channel Giri Bagus Bagas Kara. Nah, sekarang saya berada di daerah Magetan, masih di daerah Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Ini tepatnya di daerah Desa Ngancar. Ini salah satu pemandangannya bagus banget di desa ini, teman-teman. Ini view-nya keren banget di sini. Dilihat teman-teman, warung-warung di atas sana itu merupakan wisata Telaga Sarangan, teman-teman. Jadi, saya ini berada di bawah wisata Telaga Sarangan. Tepatnya bisa dilihat dari sini, akses menuju atas sana itu serem banget, ekstrim pokoknya. Di bawah saya ini tuh terdapat jembatan dan itu ada sungai. Sungai ini kayaknya berasal dari air terjun Tirtasari. Nah, ini dia. Ini merupakan salah satu spot yang paling bagus banget di sini. Apalagi kalau yang hobi-hobi berfoto dengan latar belakang pemandangan seperti ini oke banget. Ini dia, aliran sungainya cukup deras juga ya. Bebatuan yang besar banget di sini, dan di sini udaranya tuh dingin, sejuk, pokoknya enak banget di sini. Tadi saya berada di atas sana dan saya menuju ke bawah sini melihat pemandangan yang bagus banget di sini. Ini merupakan akses penting bagi warga sekitar menuju ke atas sana. Di sekitaran sini ini terdapat perkebunan sayur. Di sini memang cocok banget perkebunan sayur. Di sini tumbuh subur dan udaranya sejuk, menambah kesegaran sayur yang ada di sini. Dan ini pertama kalinya saya kesini, teman-teman. Dan gak nyangka ini pemandangannya bagus banget. Ini sudah menjelang sore hari di sini saya. Berkabut di sebelah sana. Gunungnya lagi berkabut, teman-teman. Di sini saya lihat aksesnya berbatu seperti ini, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di sini harus hati-hati untuk melewati jalan ini. Ada air terjun kecil. Sepertinya itu dari aliran irigasi dari atas sana. Dan itu dia motor saya parkirkan di dekat jembatan sana itu.